Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk materi jaringan komputer ya. Bagaimana kita membuat atau mengkonfigurasi suatu jaringan yang menggunakan dynamic routing, dalam hal ini XRP ya, XRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ya. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah Cisco Proprietary Routing Protocol berdasarkan asli XRP. Atau intinya ini memang routing yang asli dari Cisco ya. Untuk router-router yang merek lain itu tidak ada ya teknologi XRP. Kalau yang umum yang biasa router itu pakai itu ada yang namanya OSPF ya, ada yang namanya BGP, ada yang namanya RIP. Yang paling sering orang pakai yang OSPF ya, yang paling banyak orang pakai. Itu semua router bisa, baik itu Cisco, Mikrotik ya, atau Juniper ya, yang sekarang kita pakai yang Cisco ya, menggunakan simulasi ya, karena perangkat kerasnya mahal dan mungkin juga kita mempraktekannya butuh waktu yang lama ya, kalau kita menggunakan alat secara langsung. Terus agak repot karena kita butuh kabel, kita butuh alat ya. Nah, itu yang kalau kita menggunakan peralatan yang sesungguhnya. Oke, yang penting dari materi ini kita harus paham konsepnya aja dulu ya, konsepnya dulu. Nanti kalau prakteknya ya insya Allah tinggal menyesuaikan ya. Oke, sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan subscribe ya, yang warna merah tadi, dan jangan lupa tekan tombol lonceng ke semua ya, biar Anda akan mendapatkan notifikasi dari video baru saya. Baik ya, kalau mau like silakan like, kalau mau ingin dibagikan silakan dibagikan. Oke ya, untuk kita belajar tentang dynamic routing ya, misalkan ada dua router, kemudian nanti ada dua host ya, di mana masing-masing host itu punya jaringan yang berbeda ya. Ada jaringan di sini 192.168.1/24 atau kelas C ya. Kemudian ada jaringan 17.172.10.10.20/16 ya. Ini kelas B sesungguhnya. Nah, dengan menggunakan dua router, ini bagaimana kedua jaringan ini bisa saling berkomunikasi? Kita menggunakan dua router ya. Dua router. Router 1841 ada dua, router 1841, kemudian untuk hostnya ada PC 0 atau kalau kita rubah boleh biar sama dengan di modul PC 01 dan PC 02 ya. Oke. Dihubungkan untuk kabelnya ya, kabelnya akan dari PC 01 ke router 0, terus dari PC 02 ke router 1, kemudian antar router dihubungkan juga. Oke ya, oke, saya kasih keterangan IP-nya dulu ya, biar nggak bingung bolak-balik ke modul ya. 192.168.1.2 di sini. Ini per 24 ke kelas C. Ke sebelah sini itu adalah 192.168.1.3/24 juga. Ini alamat router untuk FA yang sebelah sini ya. FA 0/0 kalau nggak salah ya. Terus 192.168.0.1 ya per 30. Ini untuk alamat dari router 0 untuk yang terhubung langsung dengan router ya. Ini juga 192.168.0.2/30 juga ya. Ini untuk router 1 ya. Kemudian sebelah sini network 172.168.0.0 ya. Eh sorry, 10.0.0 atau kelas B. Nah, di sini IP-nya 10.10.20/16 ya, kelas B. Nah, sini 172.10.10.10/16 juga ya, karena satu network dengan
IP router 1 ini ya. Oke. Ini keterangannya dulu saya kasih ya, supaya kita nggak bolak-balik lihatin modul. Nah, untuk pertama kali yang paling mudah adalah setting apa nih? Setting ininya dulu ya, end device-nya dulu, yaitu yang paling mudah menggunakan desktop ya, desktop, kemudian NP configuration. Nah, ini yang paling mudah kita setting dulu ya, biar nggak ketinggalan. Ya, satu berapa? 192.168.1.2 per 24-nya kita netmask ya. Nah, per 24 itu kan dalam bit ya. Dalam desimal kita tulis seperti ini. Ya. Gateway-nya adalah 192.168.1.3 ya, ini gateway-nya. Yaitu alamat dari router 0 ya, sebelah sini. Oke, ini sudah disetting untuk PC 01, PC 02 ya, kita setting ya. Desktop, ya, kemudian IP configuration, 172 ya, 72, 10.10.10 per 16 ya, itu kelas B ya. Nah, ini sudah langsung 255.255.0.0. Terus untuk gateway-nya, 72, 10, 20 ya, ini sama ya, kelas B juga. Oke, ini untuk PC 01 dan PC 02 sudah disetting. Nah, untuk router 0 dan router 1 kita setting juga ya. Pertama IP address dulu ya, jadi jangan sampai ketukar. Jadi ingat dulu nih, sebelum kita setting, cek dulu dari fast ethernet-nya atau interface-nya yang terkoneksi. Yang ke arah bawah berarti 0 FA 0 per 0 alamatnya berarti yang ini ya, jangan sampai ketukar. Terus FA01 alamatnya yang ini ya. Jadi jangan sampai nanti FA01 alamatnya ini ya, itu nanti akan tidak connect ya, pasti akan antar sini udah pasti akan nggak connect ya. Ya, jadi 00.1.3 01.0.1 ini ya, kita setting. Nah, settingnya kita nggak pakai config nih ya, jadi kita belajar menggunakan CLI atau command line interpreter. Nah, untuk CLI pertama kali tulisannya seperti ini. Kelihatan enggak? Enggak ya. Saya gedein ya. Kelihatan ya? Lumayan. Yeah. Ini end dulu. No ya. Would you like to enter initial configuration dialog? Ini enggak usah lah ya. Nanti banyak ini lah, banyak pertanyaan ribet, di no aja ya. Terus press return to get started, ini enter aja juga. Enter. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke router router terus kurung siku, berarti sudah siap ya untuk kita melakukan satu konfigurasi. Sebelumnya kemana dulu nih? Apa yang kita ketik perintahnya setelah ini? Kita enable dulu ya, enable. Jadi supaya apa? Supaya kita masuk ke privilege ya. Jadi kita enable dulu, enable. Nah, tanya kalau sudah masuk ke privilege atau sudah enable, ini berubah menjadi router terus crash ya, router crash. Kemudian baru kita bisa melakukan satu konfigurasi ya. Untuk bisa melakukan konfigurasi kita ketik perintah configure terminal. Ini kalau lengkap, boleh nggak sih singkat? Ini kan kalau lengkap kayak gini ya. Jadi langsung masuk ke router, kurung buka, config, kurung tutup, crash. Ini sudah masuk ke konfigurasi terminal ya. Boleh nggak disingkat? Disingkat juga boleh ya. Kalau disingkat kalau mau satu-satu config dulu juga bisa. Config nanti dia ada penawaran, tinggal di enter terminal ya. Itu bisa juga seperti itu. Ya, contoh, misalkan saya keluarkan dulu. Jadi kalau kita mau keluar dari konfigurasi, baik apapun ya, itu kita exit aja. Jadi ini mundur ya, mundur satu langkah. Ya. Nah, jadi dia balik lagi ke posisi router crash. Itu ya, kalau exit ya. Terus misalkan masuk lagi ke konfigur. Itu bisa disingkat kayak gini.
Jadi boleh disingkat juga, ya. Asalkan tidak ada perintah yang selain itu. Misalkan kon itu ada nggak kon yang lain gitu ya. Kalau ada berarti nggak bisa disingkat. Tapi kalau kalau tidak ada C1F yang lain, berarti itu sudah pasti ini konfigur. T-nya kalau tidak ada T yang lain, misalkan selain terminal, berarti tidak bisa juga. Tapi karena cuman adanya T itu terminal, ya udah ini bisa ya. Jadi bisa aja disingkat conf T. Ya, seperti ini. Biasanya kalau sudah sering menggunakan Cisco Packet Tracer atau mengkonfigurasi Cisco, udah perintahnya gini aja udah cukup. Conf T, enter ya. Itu. Atau yang ini cuman config aja, config gini ya. Kayak gini juga bisa, nanti muncul ada terminal, enter aja. Sama aja. Ya, jadi perintah perintah di CLI itu kita tidak harus lengkap ya. Yang penting singkatan yang kita ketik itu tidak ada yang sama. Ya, kalau yang sama mungkin bingung ya. Kalau kalau tidak ada yang sama pasti bisa ya, seperti ini contohnya. Ya. Oke. Jadi untuk penulisan CLI itu tidak harus berurut ya. Untuk settingan misalkan interface nanti kita nggak harus NOSA down dulu atau IP address dulu, itu enggak, tetapi boleh tidak berurut ya. Terus yang perlu kita pahami adalah kita berada di posisi di mana ya pada saat menggunakan CLI. Ya kan, kalau ada router kurung siku berarti ini masih berada di posisi yang belum privilege ya. Kita sebagai host saja, host biasa. Jadi nggak bisa konfigurasi dengan bentuk seperti ini. Jadi harus enable dulu. Enable dulu nanti sudah masuk ke privilege. Nah, kalau masuk konfigurasi harus conf T dulu. Nanti Anda lihat sebelah kirinya itu ada perubahan ya. Jadi yang dilihat perubahan sebelah kirinya pada saat kita akan mengetikkan suatu perintah, lihat dulu sebelah kirinya ya. Apakah tulisannya tulisannya masih router request, berarti itu belum masuk ke konfigurasi. Ya, Anda ngetik konfigurasi ya, untuk IP address dan sebagainya belum bisa. Ya. Harus masuk ke conf T dulu. Nah, sudah masuk misalkan ya, router config seperti ini. Ini kita bisa setting-setting untuk yang lain ya. Misalkan kita mau setting interface. Ini pun harus ketik dulu interface gini. Interface yang berapa? FA 0 per 0. Ini untuk setting interface. Enter ya. Perubahannya Anda lihat di sini, ada config strip if, artinya sekarang sudah masuk ke konfigurasi interface 0 per 0 ini. Ya, jadi Anda lihat, ini sudah masuk ke konfigurasi interface FA 0 per 0. Nah, ini Anda sudah bisa mengkonfigurasi misalkan ya, IP address atau menyalakan interface-nya. Jadi kalau sekarang kan kondisi dari interface 0 per 0 itu kan mati ya. Ini masih merah. Berarti sekarang Anda sudah siap untuk mengonkan. Jadi misalkan ada perintah no shutdown. Nah, Anda lihat ya, perhatikan di sini yang tadi hijau jadi yang merah jadi hijau, kebalik ya. Yang merah jadi hijau. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kita tidak harus urut ya, tapi yang penting kita memahami perintah-perintah ini untuk apa. Ya, gitu. Terus kondisi dari apa sebelah kiri itu dalam kondisi kita itu berada di mana ya, itu jadi pas kita lihat kok sebelahnya masih begini, berarti kan kita belum masuk config ya. Masuk config dulu. Nah, ini kalau sudah masuk config sekarang kita bisa konfigurasi. Terus ada config strip if, maksudnya apa nih? Maksudnya kita sedang masuk ke interface, sebuah interface ya, FA 0 per 0 sesuai dengan perintah yang diketikkan di atas ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita bisa setting IP juga, IP ya. Kan IP address 192.168.1 titik berapa? Nah, ini ya. 3 ya. 3 netmask-nya. Jadi netmask-nya langsung diketik. Nah. Ya, langsung diketik sebelahnya ya. Seperti itu. Tinggal di enter. Nah, jadi kalau tidak muncul apapun, artinya dia sudah sukses ya. Artinya kalau ada muncul error, nah itu berarti ada yang salah ya. Gitu ya. Kalau tidak muncul apapun, langsung seperti ini,
Berarti konfigurasi IP-nya sudah sukses. Nah, oke. Sekarang tinggal sebelahnya ya, ininya FA 0 per 1 ya. Ini langsung pindah bisa. Jadi kita ketik pindah interface FA 0 per 1. Jadi pindah dulu ya. Pindah interface. Nah, ini sudah pindah interface. Jadi kalau nggak muncul apapun artinya Anda sudah pindah nih. Ya, sekarang sudah siap untuk konfigurasi FA 0 per 1. Misalkan nosa dulu boleh atau dibalik boleh ya. Jadi nggak harus urut. Mau IP address-nya dulu boleh. 192.168.0.1/30. Jadi nggak pakai kayak gini ya. Ini malah salah. Ya, jadi nggak bisa. Harus 255.255.255. Bukan 0 karena per 30 ya. Per 30 itu ingat nggak subnetting ya. Ini subnetting. Jadi subnetting itu berarti ada 30 bit yang digunakan untuk network dan sisanya total kan 32 ya. Sisanya ada 2 bit yang digunakan untuk host ya. Jadi ada 3 segmen yang 8 bit ya. Jadi 255 255 255 255 dan ada 6 bit yang dipakai untuk network dan ada 2 untuk host. Jadi kombinasi bilangan binernya bukan 0, bukan 1 juga ya. Tapi kalau salah ya 25 252 ya. Oke. Nah, itu kalau anu tinggal dikonversi aja atau lihat di tabel ya. Di modul itu sudah ada tabelnya. Oke ya, ini di enter. Sudah. Nah, ini FA 0 per 1 kan belum no shutdown ya. Jadi jangan lupa untuk no shutdown. Oke ya. Tik enter. Nah, ini change setup up untuk interface 0 per 1, tetapi untuk link-nya belum ya. Link-nya belum. Anda lihat masih merah. Kenapa masih merah? Karena di samping kanannya belum ya. Belum di on-kan ya. Jadi masih merah ya. Seperti itu. Yang penting ini untuk router 0 sudah kita konfigurasi ya untuk IP address-nya. Boleh pindah dulu nggak apa-apa. Pindah dulu. Ya. Kalau kita sorot ini konfigurasi IP sudah ada ya. Kita lihat di sini fast ethernet 0 per 0 IP-nya 192.168.1.3/24 ya. Kemudian fast ethernet 0 per 1, 192.168.0.1/30. Jadi itu sudah masuk ya IP-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk router 1 ya. Caranya sama dengan cara yang tadi di router 0. Nah, kita ke masuk ke CLI ya. Kemudian seperti biasa N ya, pilih N atau No, Enter, press button to get started, Enter aja, ya. Kemudian apa lagi sini, Enable ya, Enable itu untuk merubah yang tadinya kita host biasa menjadi host privilege ya, atau kalau dalam Windows administrator ya, kita administrator supaya bisa melakukan suatu konfigurasi, ya, gitu. Ya, jadi kalau belum enable kita nggak bisa lakukan konfigurasi. Ya. Kalau sudah enable kita ketik conf configuration terminal ya, configuration terminal sudah masuk. Kemudian kita konfigurasi interface-nya ya untuk setting IP. Kita masuk ke interface FA 0 per 0. Ini adalah yang bawah sini ya. Ya, tadi sudah kita cek kalau ini FA 0 per 0. Kalau Anda terbalik, lebih baik dibalik dulu atau dibalik nomor IP-nya ya. Jangan sampai kalau nanti di sini 0 per 1 Anda kasih IP ini. Nanti, 0 per 1 Anda kasih IP yang atas. Ya, nanti malah nggak connect. Ya. Atau sebaliknya. Jadi intinya kita cek dulu FA-nya benar nggak di sini. Jadi kalau saya cek di sini adalah FA 0 per 0. Di atas 0 per 1. Berarti FA 0 per 0 IP-nya ini. Ya, karena terhubung ke bawah. Oke. Ya, kita ketik IP address-nya.
192 ya. Titik 10, titik 10, titik 20 ya. 20. Net massnya 255, 255, 255, titik, sorry, kelas B ya. 0.0. Ini sesuai dengan kelasnya per 16 ya. Enter. Kemudian jangan lupa sekaligus dinyalakan ya. No shutdown. Nah, ini sudah up untuk interface-nya, link line-nya ya, line protocol enter process pas Ethernet 0.0 pun sudah set to up juga. Kita lihat pasti sudah berwarna hijau ya. Sudah berwarna hijau. Oke ya. Kalau sudah, kita setting untuk interface yang FA 0 per 1 ya. Interface FA 0 per 1. Bentar ya. Kemudian jangan lupa untuk setting IP address dan no shutdown ya, atau dimatikan atau dinyalakan ya, sorry. Mau IP addressnya dulu boleh, no shutdown dulu boleh. Misalkan IP address dulu ya. IP address 1 berapa? 92 ya. Titik 168 titik 0 titik 2 ya, sebelah sini ya, sebelah atas sebelah sini. IP net masknya 255.255.255.252 ya. 2. Nah, ini ya untuk IP address-nya. Jangan lupa untuk dinyalakan. Oke, sudah selesai ya untuk setting IP ya. Ini mau dikeluarin boleh, mau dibiarin aja nggak apa-apa ya. Oke. Ini sudah kita lihat ya, sudah nyala semua ya. Terus di sini sudah muncul IP address-nya ya. Fast Ethernet 0 per 0 up 172.110.10 per 20 per 16 IP-nya, Fast Ethernet 0 per 1 1908 0 per titik 20 30. Ya, yang penting kalau kita lakukan apa namanya ping ya, mungkin dari sini ke sini connect ya, dari sini ke sini connect, dari sini ke sini connect, tapi dari sini ke sini mungkin belum connect ya, karena kita belum memasukkan yang namanya tabel routingnya. Jadi kalau kita lihat tabel routingnya, kita inspect ya. Di routing 0 misalkan, itu masih ada dua saja ya. Jadi masih ada yang memang terkoneksi secara langsung ya, yaitu 1918.0.0/30 dan 1918.1.0/24. Ini yang terkoneksi secara langsung. Jadi harusnya kita menambahkan apa namanya network yang akan kita koneksikan, yaitu network yang sebelah kanan ini. Kalau kita manual kan pakai static ya, routing static. Nah sekarang kita nggak pakai routing static tapi menggunakan XRP ya, dynamic routing XRP. Bagaimana caranya ya, sebelah sini kan juga pasti belum ada nih di routing tabelnya, sama ya, masih ada CC yang connected secara langsung. Oke, bagaimana cara menambahkan network ini ke sini dan network ini ke sini ya? Itu menggunakan, tapi tidak menggunakan static routing ya, tapi menggunakan yang namanya dynamic routing ya. Oke, caranya adalah kita klik dulu di router 0 ya. Kemudian ini enter aja ya. Sudah masuk config if, tapi kita harus keluar dulu deh ya. Mungkin dari awal aja, end aja ya. Jadi ada perintah untuk kita keluar secara langsung, end. Ini. Nah, kita langsung keluar. Ya, tapi masih tetap berada di privilege. Ya, jadi intinya kita masih tetap berada di privilege. Nah, kalau sudah masuk ke dalam privilege, ya, itu langsung aja kita ketikkan perintah untuk routingnya. Ya, routing dinamiknya. Tapi kalau misalkan belum ya. Berarti kan kita masih harus seperti ini dulu ya. Enter, terus enable. Kalau di modul kan mulai dari enable kalau masalah. Ya. Enable, kemudian config ya, betul, config dulu, config t ya. Kalau sudah kita ketik router xrp igrp ya 10. Nah ini perintah untuk routing xrp
Bentar ya. Nah, 10 itu adalah ID ya, ID. Jadi kalau routing harus menggunakan ID. Artinya setiap setiap router itu akan berkomunikasi dengan ID juga. Ya. Karena bisa saja di dalam satu jaringan ya, satu jaringan itu ada beberapa routing ya. XRP-nya misalnya ada lebih dari satu, ada XP10, ada 11 ya. Jadi supaya misah ya, itu bisa bisa terjadi ya. Jadi kenapa harus pakai ID? Ya kalau nggak pakai ID nanti semua router akan bisa terkoneksi. Ya. Jadi dengan ID yang sama itu router bisa saling berkomunikasi, routing dinamiknya ya. Itu harus menggunakan ID yang sama. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke config router seperti ini ya, ada tulisan config strip router, kita sudah bisa melakukan atau menambahkan network-network. Tetapi yang ditambahkan itu bukan network di router yang lain. Ya, ini bedanya. Yang ditambahkan adalah network yang terkoneksi secara langsung. Ya, jadi yang ditambahkan bukan network di router lain, tetapi network yang terkoneksi secara langsung. Ya, jadi ketik network. Terus ada sebelah sini kan ya. 192.168.1.0 ya. 192.168.1.0. Ini network yang pertama. Netmask-nya jangan lupa, itu kelas A, kelas C ya. Ini netmask-nya. Ini network ini dimasukkan. Nah, satu. Terus network yang sebelahnya, karena kan ada dua network yang di router 0 ya. Yaitu network 192.168.1. Yang atas. Ini ya. Titik 0. Titik 1 apa titik 0? Jadi bukan IP, tetapi network. Ya. Kalau network itu adalah alamat yang paling pertama dari 0. Iya, 0. Tapi bukan alamat host ya. Kalau alamat alamat host beda lagi ya. Bukan. 255 255 255 252. Ya, itu. Jadi network itu beda dengan IP ya. Jadi network itu tidak bisa dipakai untuk host. Network itu biasanya adalah alamat paling pertama. Dan nanti ada yang alamat paling terakhir adalah broadcast. Jadi itu perlu dipahami ya. Itu materi yang sebelum kita bahas itu ya. Ada materi tentang IP address dan subnetting ya. Oke, sudah kita enter. Nah, ini sudah begini aja untuk settingan dari XRP. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita write ya. Write itu tapi tidak dalam posisi seperti ini ya. Ini exit dulu. Ya, exit lagi. Nah, sampai pada router crash ini baru kita ketik write. Write ini untuk menyimpan konfigurasi yang sebelumnya. Nah, jadi building configuration oke. Okay. Artinya konfigurasi ini sudah oke, okay, ya sudah tersimpan. Jadi exit exit dulu sampai ke router crash ya, itu baru kita write. Atau langsung end juga boleh ya, end langsung ke router crash gini. Ya. Nah ini sudah dikonfigurasi. Jadi konfigurasinya cukup simple ya, tinggal diketik router XRP 10 atau ID yang lain terserah ya. Kemudian baru mengenalkan network-networknya sendiri. Ya, itu ciri-ciri dari routing dinamik itu seperti itu. Ya. Jadi cukup dengan memperkenalkan network-networknya sendiri. Ya. Ini sudah nih untuk konfigurasi yang pertama. Ini mungkin belum belum masuk ya untuk routing table-nya itu belum masuk. Hanya ada masuk yang ini apa namanya? Untuk diri sendiri aja ya, 0.0 ini dinamik ya. Tapi nggak ada network yang di router sebelah ya. Network yang di router sebelah itu belum masuk. Yang terpenting kan network yang routing sebelah itu harus masuk ke sini. Ya, gitu. Baik, saya close ini. Nah, untuk bisa saling menambahkan, itu kita harus setting pula router yang memang ingin konfigurasinya menggunakan dynamic routing yang sama tadi ya. Ini juga harus dikonfigurasi.
sini kan masih sama ya, masih belum ada tambahan dari network yang sebelah kiri ya. Kita langsung konfigurasi juga dengan cara yang sama untuk router 1. Oke, ini masih di config if ya. Kalau mau keluar dari router, kita exit dulu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa nih langsung setting router. Jadi nggak harus kita dalam posisi dari awal ya, nggak harus. Tapi kalau misalkan sudah dalam posisi siap untuk setting router XRP, ini langsung boleh. Jadi router XRP 10 ya, karena memang tahapan untuk routing XRP routing setting ini kan pas di config. Ya, jadi nggak harus kita keluar dulu sampai keluar benar-benar ya, nggak harus. Tapi kalau kita mundur sekali, yang penting sudah di config, baru ketik router XRP 10 itu boleh. Ya, kita lihat. Bisa ya, config router. Kemudian baru kenalkan network-networknya. Network 172, dia punya network ini ya, ini yang utama yang akan kita kenalkan nih. 10.0 ya, karena kelas B ya, titik 0, titik 0. Jadi network dari kelas B-nya. Kenalkan. Terus netmask-nya 0.0 ya. Oke. Ya. Ini di enter. Terus jangan lupa yang satunya lagi juga dikenalkan ya. Network 192.168.0.0.0 ya, ingat ya, bukan IP tapi network. 255.255.255.255.255.255. Ini bukan IP ya, tapi network. Ya, ini juga sama kan, ini network, ini network. Oke, invalid. Sorry, itu 253 saya ngetiknya ya. Harusnya 252. Nah, salah tadi ya. Ini ada tambahan new adjacency. Jadi ada satu apa namanya? Komunikasi ya terjadi ini ya, antara network 192.168.0.1 ya sebelahnya. Nah, ini kalau sudah berkomunikasi pasti dia akan membaca network-network yang ditambahkan di routingnya. Nah, kalau sudah membaca, oh ini ada nih network saya. Jadi network saya nanti di networknya dia, dia akan saling tukar ya, saling tukar nih network saya masukin ke routing table masing-masing ya gitu. Jadi komunikasi antar router inilah ya, router XRP service ya, ini service router XRP-nya jalan ya, dia jalan kemudian saling mengenalkan network masing-masing ya. Ini sudah jalan, kalau kita lihat ini jangan lupa di write ya, ini end langsung boleh, end kemudian write. Nah, supaya konfigurasinya nggak hilang, tersimpan ya. Oke, kalau sudah kita lihat, ini pasti akan muncul di routing table-nya tambahan. Nah, ini ya, network-nya akan masuk secara otomatis ya. Tidak perlu kita tambahkan di routing static, itu nggak perlu ditambahkan. Jadi ini sangat dinamis ya, jadi kalau ada perubahan IP, itu akan tetap harus dikenalkan network-nya. Nah, itu akan masuk lagi secara otomatis ya. Kalau misalnya ada network lagi, jadi networknya harus ditambahkan lagi ya. Kalau ada network lagi, jadi router itu sendiri yang menambahkan networknya. Nanti di routing dinamik dari router pasangannya, dia akan masuk dengan sendirinya. Nah, ini akan lebih efektif ya kalau kita memiliki banyak router, memiliki banyak network di dalam jaringan kita ya. Kalau daripada menggunakan static, kalau menggunakan static kadang-kadang lupa ya. Atau kadang-kadang bingung, wah karena saking banyaknya router malah bingung nyeting routing statiknya ya. Jadi mungkin lebih mudah dengan menggunakan dynamic ya, routing dynamic. Contohnya kalau di Cisco menggunakan XRP ini sudah masuk ya, terus di jaringan sebelahnya juga seharusnya sudah masuk pula ini ya, yang D ya. Jadi kita lihat yang D 192.168.1.0.24. Nah, ini next hopnya per 0.1. Ya, jadi kita tidak memasukkan secara statik, tapi dia akan masuk dengan sendirinya. Jadi seharusnya ini antara PC 0 dan PC 2 walaupun berbeda jaringan, itu sudah seharusnya sudah di play ya. Kalau kita ping, coba ya. Coba
tes ping. Ping 1.2.10.10. Jadi ping ke PC 01 ya, 02 ya. Pertama mungkin timeout sekali lah, sekali atau dua kali. Sekali ya, timeout sekali, kemudian sudah live. Oke ya, seperti itu untuk setting atau mengkonfigurasi menggunakan CLI. Betul ya. Contoh menggunakan CLI untuk setting konfigur apa routing dinamik XRP. Ya. Jadi baik setting IP address, setting routing dinamik XRP-nya ini sudah kita coba menggunakan CLI atau command line interpreter. Karena lebih powerful ya kalau kita menggunakan CLI. Karena apa yang tidak ada di config itu ya mau nggak mau kita harus setting menggunakan CLI ya, karena config itu kan terbatas ya. Terbatas kemarin kan cuma ada router static ya, router XRP-nya nggak kelihatan di sini ya, ada routing static sama kalau nggak salah trip. Nah, trip ini belum dicoba ya, seperti apa sih penggunaan trip. Nah, ya misalkan saya tambahkan nih satu router lagi, kira-kira bagaimana caranya? Ya, kita pakai dynamic routing ya, tapi kalau kemarin kan static ya. Misalnya ada router 2, terus end request, PC lagi di sini ya. Ya, nambah satu router ya. Kita koneksikan ke sini. Nah, ini dia. Di sini kan nggak bisa langsung ya. Harus tambahkan apa? Modul ya. Modul. Di fisik kita matikan dulu, kemudian tambahkan WC 1 net ya, taruh di sini, nyalakan lagi. Oke. Baru bisa kita hubungkan. Nah. Oke, ini masih nyala, sebelah sini mati. Jadi kalau kita cek masih ada nggak IP-nya. Oh, IP-nya masih ada. Jadi tidak hilang. Jadi itulah fungsi WRAD ya. Fungsi WRAD. Kalau dulu sebelum kita latihan yang ini ya, yang menggunakan config itu kalau nggak salah hilang ya IP-nya pada saat dimatiin terus dinyalain lagi, konfigurasi IP-nya hilang. Harus setting ulang lagi. Jadi ternyata perintah WRAD itu penting ya untuk menyimpan hasil konfigurasi. Jadi pada saat router ini kita matikan, kita nyalakan lagi, konfigurasinya masih ada. Ya. Lihat, Anda lihat konfigurasi IP-nya masih ada, routing-nya masih ada nggak? Routing dinamiknya. Routing dinamiknya pun masih ada, ya. Jadi tidak hilang ya kalau kita lakukan perintah WRAD tadi. Ya. Kalau di config kan nggak ada bagaimana perintah untuk meng-write-nya kan. Ya, kalau di config. Ya, jadi dimatiin hilang semua ya pada saat kita setting menggunakan config. Oke, jadi kalau seperti itu kita ringan ya, kita tinggal konfigurasi sebelah sini aja. Nah, kalau misalkan kita kasih IP untuk PC sebelah sini 10.1.1.1 ya, atau biar agak ada kombinasi lah, ini per 8 ya. 8 ini jangan 1.1 lah. Satu titik dua ya. 1.1 ini ada di sini. Sama ini jangan 02 tapi 03. Ini 10.1.5.1 ya per 8. Nah, yang sebelah sini nanti 192.168.0.4 ya. M4 bukan 5. Kan ada 2 3 4 itu network-nya, 5 itu adalah host-nya. Per 30.
Ini 192.18.0.6 ya. 7 itu sebagai broadcastnya per 30. Nah, ini contoh bagaimana sih konfigurasinya kalau model jaringannya seperti ini. Mungkin caranya sama ya, untuk ini nggak jauh beda ya. Untuk IP-nya tinggal Anda setting pakai configuration 10 ya, titik 1 titik 5 titik 2 ya. Terus subnet masknya pas A ya, sudah pas. Terus untuk gateway-nya 10 titik berapa? 1 titik 5 titik 1 ya. Ini sudah oke ya. Nah, ini sudah untuk kalau PC nggak ada masalah ya. Nah, sekarang routernya bagaimana? Ya. Oke, routernya kita setting pakai CLI lagi. Kita gedein. No ya di sini. No, enter. Enter lagi. Apa? Enable ya. Terus, apa? Configure T atau configure terminal. Interface-nya dulu ya. Interface FA 0 per 0 dulu ya. Yang ke bawah dulu ya. Kalau salah yang ke bawah 0. Ya, saya yakin karena pertama kali settingnya itu. IP address-nya berapa? 10 titik 1 titik 5 titik 1 ya. 255 0 0 titik 0. Oke, jangan lupa no shutdown, nyala ya. Oke, sebelah kirinya interface FA 0 per 1, IP addressnya berapa? 192.168.0.6 ya. 255, 255. 255, 25, 2. Oke ya. Jangan lupa no shutdown. Enter. Nah, ini langsung kebetulan langsung connect nih. Padahal sebelahnya itu belum di-up ya. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin yang modul itu langsung up dengan sendirinya. Oke, ini IP sudah dikonfigurasi. Jadi yang harus kita lakukan mau sekaligus untuk setting routing XRP-nya juga boleh ya. Nggak, kita biar nggak keluar lagi. Nggak apa-apa. Ini exit sekali ya. Kemudian setting langsung routing XRP. Kita ketik router router XRP 10. Samain untuk ID-nya ya. Network-nya masukin 10 titik berapa ya kalau network kelas A? 0? Enggak ya. Kelas A ya. Jadi kelas A ini depannya doang yang sama semua. Ya kesononya sebenarnya boleh beda. Jadi kayak gini ya bentuknya. Netmask-nya 0 0 0 kayak gini ya. Oke, network ini kita tambahkan. Kemudian network yang sebelahnya juga sama. Ada yang tahu nggak ini networknya berapa kalau yang sebelah sini? Nomor 198.0.5 dengan 198.0.6 per 30 subnet ya, subnetting ini. Berapa kira-kira networknya? Ada yang tahu nggak? Dalam satu subnet, dia hanya ada dua IP. Ada satu network ID, satu lagi untuk broadcast. Jadi totalnya ada 4 IP. Hostnya aja cuma ada 2. Berarti networknya adalah 192.168.0.2. 2 ini dipakai untuk host sebelah sini. 3 ini untuk broadcast sebelah sini. Berarti berapa? 5 itu hostnya. Berarti sebelum 5, 4 ya.
Jadi 4 adalah networknya dari subnet yang tadi, iya 4. 4 ini jadi network ya, bukan untuk host. 4 itu sebagai network ID. Iya, jadi ini subnet yang kedua ya. Ini saya pakai subnet yang kedua dari, ini kan subnet yang pertama, ini subnet yang kedua. Ya, jadi untuk broadcastnya kan 0.3. Ya, broadcast dari subnet yang pertama. Berarti network untuk subnet berikutnya adalah 0.4 gitu ya. Jadi ini sebagai network, 5, 6 ini sebagai host, 7 itu sebagai broadcast dari subnet yang kedua ini. Nanti 8 sebagai network untuk subnet yang ketiga, ya. 9, 10 itu alamat host untuk subnet yang ketiga, 11 itu untuk broadcast untuk subnet yang ketiga. Terus ya, itu adanya subnetting ya per 30. Ya, jadi sebetulnya ada 4 IP tapi 2 dipakai untuk network dan broadcast. Jadi hanya bisa 2 untuk hostnya. 255.255.255.252 ya. Ini untuk netmask-nya. Oke, selesai ya untuk konfigurasi dari XRP-nya. Jadi langsung kita write and terus write. Nah, ini sudah selesai untuk router 2. Ya. Ada yang kurang nggak kira-kira menurut Anda? Apakah sudah selesai? Belum. Yang kurang adalah di PC. Bukan. Ini udah tadi setting IP. Router yang mana? Yang tengah ya, yang tengah belum. Belum disetting untuk ini IP-nya. IP-nya sama penambahan network-nya juga belum. Network sebelah sini. ETH 01 0 per 1 per 0. Ini namanya agak sedikit berbeda ya. ETH 0 per 1 per 0. Ini sudah ternyata sudah langsung langsung nyala ya. Yang penting kita setting IP-nya aja. Oke. Enter. Masuk ke enable ya. Conf T terus interface ETH bukan FA ya, karena tadi namanya ETH. 0 per 1 per 0. Enter. Jadi sesuai dengan namanya tadi. Langsung IP address 192.168.0. Berapa? 5 ya. 5 255 255 255 252. IP-nya sudah kita setting ya. Kalau penasaran mau di 01 ya sebenarnya sudah nyala ya. Enggak usah enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa sekalian deh ya. Mau biar biar benar-benar kalau no shutdown nyala, kalau shutdown mati. Kebalikinnya. Jadi kalau misalkan shutdown nih, on. Nah ini nanti akan mati. Kita lihat merah pasti, ya merah. Kalau mau dinyalakan lagi, no shutdown. Nah nyala lagi kan hijau. Tuh, jadi fungsi shutdown itu mematikan, no shutdown untuk menyalakan. Tuh. Jadi perintahnya nggak pakai start, bukan ya, tetapi no shutdown ya, shutdownnya ditambahkan. Oke, sudah untuk setting IP. Kalau untuk XRP nya jangan lupa ya, ini di exit dulu karena kita perlu nambahkan network yang baru tadi. Iya, exit dulu karena kita kan keluar dari configuration interface, kemudian kita ke router XRP 10 lagi ya. Nah, masuk, kemudian networknya tambahkan satu lagi. Network 192.168.0. Berapa? Berapa ayo? Tadi yang ini. Sebelum 5, berapa? 4 ya. Harus diperhatikan untuk subnetting ya. Harus dipelajari lagi, jangan sampai lupa. 5 2 ya. 52 ya. Enter. Oke, sekarang sudah terkoneksi New JNC ya. Oke. Ini N. Kemudian jangan lupa red. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai ya untuk konfigurasi XRP-nya. Kita lihat ya. Kita lihat dengan memperkenalkan network aja, misalkan di router 1 ini yang tengah-tengah.
Apakah ada penambahan? Ada ya. Yang kelas A tadi masuk ya, masuk nih kelas A masuk. Yang kelas C itu juga masih ada. Oke. Yang ini juga kita lihat di sini. Dua-duanya harus ada juga. Yang kelas B yang di tengah ada, yang kelas C yang di paling pinggir juga ada. Jadi sudah masuk semua. Jadi ini dinamik ya, yang D semua itu dinamik. Anda lihat host IP next hop-nya juga sama ya, yaitu 0.5 semua. Ya, gitu. Jadi sama persis apa yang kita lakukan pada saat menggunakan routing static. Tapi ini kita nggak pakai routing static, pakai menggunakan XMP. Ya. Mau di ping dicoba silakan ya, kita coba ping dari PC 0 ke PC 01 ke PC 03 ya. Kita coba pingnya 10 ya, titik 1 titik 5 titik 2 ya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Kalau melihat konfigurasi seharusnya reply ya, sudah reply. Oke, ya kira-kira seperti ini untuk routing dinamik menggunakan XRP. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.